Terima kasih sekali lagi untuk Mahakarya Sejahtera Indonesia yang sudah mendapat saya kedua kalinya untuk menghibur para anggotanya. Ini kedua kalinya saya main di acara MSI, kemarin di Jember, sekarang di Batam. Seperti biasa, antusiasnya warga Batam selalu ramah dan sahabat. Sedikit cerita ya. Okay. Jadi tahun 2017 kemarin adalah tahun dimana lagu saya yang Surat Cinta Untuk Starla dinobatkan menjadi lagu paling romantis katanya. Katanya. Cuma buat saya pribadi nggak begitu. Karena saya ngerasa ada lagu yang lebih romantis dari lagu ini. Percaya nggak? Beneran, ada sebuah lagu yang lebih romantis dari lagu ini. Dan ini diciptakan dan ditulis oleh seorang legenda musik Indonesia yang dibawa sama anaknya. Saya akan coba bawa lagu ini malam ini, semoga kalian semua suka. Biar lagu ini menjadi viral juga, karena saya nggak tahu ya, lagu ini keluar di tahun kemarin, sampai sekarang belum viral. Karena ini sebuah karya yang bagus, karena menurut saya harusnya ini karya bisa jadi karya yang fenomenal juga. Kita coba kok kita mulai kok, lagu ini seperti ini kira-kira. Savannah percaya